Yau dude, dalam video monitor ini, gue menggunakan Adobe Photoshop CC 2018. Apabila terdapat beberapa tools dan fitur yang tidak muncul di Photoshop kalian, mungkin karena kalian menggunakan Photoshop di bawah versi yang kami pakai. Kalian masih nyimpan foto-foto yang terlihat membosankan, atau yang gak enak dipandang? Jangan dihapus dulu, karena foto-foto tersebut masih bisa diolah menjadi foto yang menakjubkan hanya dengan metode editing yang sederhana. Yuk simak. Gua udah punya foto Nona yang sedang duduk di sini. Lalu gua duplikat dengan Ctrl J. Nama layernya gua ubah menjadi Woman. Nah, hal pertama yang lu lakukan adalah seleksi orangnya. Bebas lu bisa seleksi memakai tools atau fitur seleksi apapun. Mau itu pen tool, quick selection, magic wand tool, atau fitur select subject bagi pengguna Photoshop CC 2018 ke atas. Untuk mempersingkat durasi, gua udah siapkan seleksi untuk si nonanya ini. Yang gua simpan di tab channel. Ini dia, thumbnail channel selection. Langsung aja gue load seleksiannya dengan kontrol klik kiri. Nah, udah terseleksi, kembali ke tab Layers. Dan pada layer Woman, klik Add Layer Mask. Dan kini si Nona sudah terseleksi. Nah, langkah kedua yang perlu dilakukan adalah menduplikat layer background. Gue duplikat 2 kali dengan kontrol J. Nah, kenapa 2 kali? Karena gue akan menjelaskan letak perbedaan antara masalah yang sering dilakukan kebanyakan orang yang baru mengenal Photoshop untuk menerapkan efek depth of field atau background foto yang blur atau bokeh seperti DSLR. Gue ubah namanya menjadi With and Without. Gue akan mulai dari layer Without. Jadi layer di atasnya gue matikan sementara. Without, ini adalah langkah yang salah atau kurang tepat. Namun masih banyak yang melakukannya. Bahkan di sekolah jurusan yang juga mempelajari Photoshop. Oke, pertama bikin layernya menjadi Smart Object. Dengan klik kanan, Convert to Smart Object. Lalu klik Filter, Blur Gallery. Dan pilih Tilt Shift. Nah, ada 3 ruang pada efek tilt shift. Ruang yang tengah ini adalah bagian yang fokus. Nah, ruang atas dan bawah adalah bagian yang fokusnya akan melebur. Nah, titik fokusnya sekarang gue turunkan ke bagian karpet yang di bawah pahanya ini ya. Bentuknya bagus. Jadi sejajar dengan bokong ya duduk ya. Awas jangan salah fokus. Sekarang tinggal atur amount blurnya, bisa dari sini atau dari titik fokusnya ini. Ya, gua atur 60 pixel. Terus yang garis putus-putus ini fungsinya buat apa? Fungsinya untuk mengatur jauh dekatnya blur. Kalau gua dekatkan ke titik fokus, maka jarak blurnya akan dekat. Kalau gua geser ke atas, maka seolah-olah ia tahu mana objek terdekat dengan yang jauh. Yang jauh pastinya akan semakin blur ya. Iya, gue atur segini aja. Segaris ketek nih. Yang bawahnya juga gue atur segini. Sebokongnya. Sip, kalau udah oke. Nah, kenapa gue sebut ini cara yang salah atau kurang tepat? Karena background yang di blur masih terdapat orangnya. Seharusnya, atau cara yang tepat, sekarang gue aktifkan layer with. Dan matikan sementara layer woman. Hal yang seharusnya dilakukan adalah membuat backgroundnya ini pure only background. Bukan only fans. Only background ini artinya yang gak ada si nonanya ini ya, alias cuma background doang. Caranya gampang banget. Gue udah pernah bahas di video ini.
Oke, gue load selection sinonanya ini dari layer masking yang di atas. Control klik kiri. Kemudian select, modify, expand. Value-nya gue ganti menjadi 40. Lalu oke, dan kini seleksinya akan menjadi lebar. Sekarang tekan Shift F5 dan ubah Contents menjadi Content Aware. Atau kalian bisa mengaksesnya di menu Edit, Fill, Content Aware, dan checklist Color Adaptation-nya. Klik OK. Dan boom, sinonanya udah menghilang. Jangan khawatir apabila bentuknya masih acak-acakan seperti ini. Yang penting background-nya udah selaras dengan keadaan sekitarnya. Sebenarnya bisa lebih rapi lagi sih di Photoshop CC 2020 ke atas. Karena yang lagi gue pakai ini adalah 2018, ya itu demi menyelaraskan dengan versi yang kebanyakan kalian pakai, dude. Jadi lu gak kebingungan, karena fiturnya masih gak jauh beda kok. Oke, lanjut. Ya itu semua gak masalah, karena akan ketutup juga dengan layer si Nona ini. Ya, gue aktifkan kembali. Sekarang klik kanan, Convert to Smart Object. Lalu terapkan efek yang sama, yaitu Blur Gallery, Tilt Shift. Karena filter terakhir udah digunakan, jadi gue tinggal klik aja nih yang ini. Klik OK. Nah, sekarang perhatikan. Wait, atau dengan dihilangkannya si Nona. Dan Without, tanpa dihilangkannya si Nona. Without ini jadinya malah si Nona kelihatan kayak lagi ngeluarin aura gitu. Kayak Nen di Hunter x Hunter. Oke, jadi itu yang salah atau kurang tepat. Jadi gua aktifkan lagi yang layer Width. Dan selesai sudah. Kalau mau menambahkan filter atau loot, boleh-boleh aja. Ya. Ini sebelum, dan ini sesudah. Gampang kan? Karena gampang, gue mau coba lagi. Di foto kedua yang look-nya terlihat membosankan. Bahkan si cewek yang difoto pun juga bosan pasti nih. Nunggu di pinggir rel kereta begini. Karena fotonya backlight, wajahnya jadi terlihat agak gelap ya. Gua mau cerahin dulu, khususnya pada bagian gelapnya aja, dengan shadow or highlights. Yang tutorialnya juga udah pernah gua buat di sini. Oke, pertama gua duplikat Ctrl J. Klik Image, Adjustment, Shadow or Highlights. Amount-nya gua turunkan ke 15% dan tone-nya 75%. Sip, oke. Sekarang gue duplikat lagi, Ctrl J. Masing-masing layer gue ubah namanya. Pertama layer si cewek, gue ubah menjadi galau neng. Terus blur background. Seperti biasa seleksi layer si nengnya. Oke, udah. Matikan sementara layernya. Lalu aktif di layer background untuk hilangkan si nengnya. Load selection dengan kontrol klik kiri. Lalu expand. Hapus seleksi pada bagian bawah ini karena bagian bawahnya ini adalah titik fokus. Jadi nggak perlu ada efek blur. Sekarang content aware. Shift F5. Oke, dan aktifkan kembali layer galau neng. Klik kanan, convert to smart object. Filter, blur gallery, tilt shift. Gua geser titik fokusnya di bawah. Bawah sekali. Sekarang gua naikkan feedernya. Sedagu mungkin. Mount blurnya gue setting ke angka favorit 69. Kalau udah, klik OK.
selesai sudah, sebelum dan sesudah. Kalau mau ditambah filter atau LUT juga boleh. Ah, kalau mau ditambahin teks, lirik lagu atau quotes-quotes galau juga boleh. Ya, ini sebelum dan ini sesudah. Sebelum, sesudah. Jadi gitu dude. Sekian monitor ke-40 ini tentang cara merubah foto yang terlihat membosankan menjadi menakjubkan. Jika menurut lu video ini bermanfaat, support channel ini dengan like, share, comment, and subscribe. Dan seperti biasa, lu bisa negur gue juga di Instagram. Follow aja, @nihilproject. Oke dude, gue Ega. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Ciao.